pernah dengar legenda gitu sih. Katanya kalau bulan purnamanya tampak sempurna kayak gini, terus cahayanya jatuh tepat di orang berenang, maka mereka jadi duyung. Ratu Dewi. Dan kalian sudah terpilih menjadi dewi. Dan supaya kalian bisa kembali normal, kalian harus melakukan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Dan apabila kalian berhasil melakukan 1000 kebaikan, maka kalian akan kembali seperti ini. Menjadi manusia yang sempurna. Gimana caranya kita melakukan 1000 kebaikan? Dengan kebaikan lainnya akan menjengkelkan. Dan ingat, satu kebaikan, satu dunia. Jadi, kalian harus benar-benar melakukan tugas hukuman. Kalau tidak, kalian akan gagal. Dan satu hal lagi, tidak ada satupun yang boleh tahu kalau kalian adalah kalian. Dan ingat, kalian harus saling menjaga, mengawasi, melindungi dan sampai dan ingat, saling membantu ya. Bangun semuanya. Indah. Raya. Bangun. Lu gak apa-apa kan? Enggak. Lu gak apa-apa. Kalian gak apa-apa kan? Maya Ratu Duyung kan, yang tadi ngomong sama kita. Iya. Cok, ini ngomong apa sih? Saya ngeliat Ibu Maya jadi Ratu Duyung. Kita juga ngeliat kan. Kita bertiga ngeliat. Kalau kita bertiga ngeliat, nggak mungkin itu mimpi sama. Iya Bu. Tadi kita nyemplung, terus Ibu nyusul, dan ternyata di dalam air Ibu berubah jadi duyung. Ibu Ratu Duyung kan?
Tuh kan bener kan tadi ibu juga bilang tempat ini aneh. Gini ya, ibu jelasin sama kalian. Tadi kalian tuh nyebur ke dalam laut. Ibu cariin kalian bertiga, ternyata kalian semuanya pingsan di dalam laut. Enggak, Bu. Itu nggak mungkin. Itu sama sekali nggak mungkin. Oke, mungkin ibu salah dan mungkin kalian benar. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ya, sekarang ini tempat tambah aneh, tambah nggak jelas. Mungkin kalian lagi ngomongin aneh. Udah pulang yuk. Ibu tunggu di kapal. Ayo. Gue yakin Bu Maya pasti bohong. Nggak mungkin kan kita bertiga mimpinya sama. Lo berdua juga lihat kan Bu Maya ratu duyung pakai ekor warna emas, ya kan? Iya benar. Iya, warna emas. Kalau kita ngelihat yang sama, berarti kita nggak salah. Dan Bu Maya pasti bohong. Kita harus buktiin itu. Ray, lo tau kan lo harus ngapain? Anak-anak ayo! Ya Bu, makasih ya Bu. Gue yakin pasti nggak ada yang beres. Masa kita dibilang mimpi? Pasti Bu Maya itu nyembunyi sesuatu. Iya nggak? Iya. Iya. Menurut gue juga tadi apa yang dia bilang tuh bohong. Oke. Kita bertiga kan ada di dalam air dan kejadian itu ada di dalam laut. Kalau kita mau cari tahu fakta nyata atau mimpinya itu kejadian. Berarti ada di dalam laut. Ya udah, kalau gitu kita cari tahu aja. Ayo kita nyelam, yuk. Kalian berdua aja ya, gue tunggu di sini. Hei, yaudah yuk. Hati-hati guys.
aku mau mancing. Ini kan tempat favorit aku. Kamu tenang aja ya. Aku kan sahabat kamu. Jarang-jarang loh aku minta sesuatu. Iya deh. Kamu kan sahabat aku ya. Iya. Ya udah deh, aku pulang. Aku nggak jadi mancing. Ya udah. Udah. Pulang ya. Dadah. Iya. Iya, dadah. Dadah. Hati-hati kamu. Gimana? Dapat gak? Udah, kita gak nemuin apa-apa di dasar laut. Iya, udah. Jadi yang tadi itu pasti nyata. Orang kita udah ke dasar laut dan kita gak nemuin apa-apa. Kita pasti gak salah. Iya, bener, Nda. Gue masih penasaran. Kenapa sih Bu Maya kayaknya nutupin kita semua? Tahu, bikin bingung aja. Beku. Ya. Hai anak-anak. Itu airnya beku. Beku? Es. 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 Kamu ngomong apa sayang? Biasa tante, kadang-kadang Indah agak error, ya nggak? Mau dibikin minum apa? Oh, gampang tante, nanti kita juga ambil sendiri, ya nggak? Oke, tante masuk dulu. Iya tante. Oke, tante. Oke, tante. Lu dudul banget sih, Indah. Anterin nyokap lu tahu. Iya. Yeah. Kalau gue bisa bukuin, pasti gue bisa cari. Banget sih.
Udah lu mendingan ngaku, men. Enggak. Enggak. Ngapain di sini ya? Jangan jadi sok jagoan ya, men. Ya kan semuanya enggak perlu pakai kekerasan. Gitu. Mau cari ribut. Bisa ngelawan Dillon. Gawat. Dillon, makasih ya. Gua enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Dillon. Ba? Hah? Ya, enggak apa-apa. Lo datang? Gak tau. Gue datang kalau dia datang. Sang putri.
Bilang gak? Dilan bilang apa? Ayo, bilang gak? Iya, gak kasih tahu dong, rese deh. Iya, gue kan kasih tahu. Dilan bilang kalau Dilan akan datang ke pestanya Terry, kalau gue datang juga. Nyalon dulu dong. Bye deh. Tapi gimana ya kita bisa datang ke pestanya Terry? Lo tahu kan? Kita duyung. Iya juga ya. Kalau lo sih gampang dah. Kan orang taunya lo enggak bisa berenang. Iya juga sih. Terus kalau gue? Mana ada yang berani nyuruh gue? Astrid. Lo nih Astrid. Gimana ya? Mana satu sekolah taunya lo juara renang lagi? Udah, gampang. Apa sih yang gak buat lo, dah? Iya, tapi lo mau ngapain? Kamu mau mundurkan diri? Kan kamu tahu sendiri, kamu itu andalan tim renang sekolah kita. Apalagi bentar lagi mau kompetisi? Ya, abis gimana, Bu? Mata saya mengalami gangguan alergi kaporit. Semua kolam renang kan ada kaporit. Jadi sementara dokter larang saya berenang karena saya lagi pengobatan. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Semoga kamu cepat sembuh ya. Tapi ingat, Ibu berharap tahun depan kamu bisa ikut kompetisi itu. Makasih ya Bu, makasih banyak. Sekarang gimana? Street gimana? Kasih tahu. Satu sekolah udah tahu kalau gue nggak bisa berenang lagi. Jadi mereka nggak bakal bisa maksain gue berenang. Beres kan? Kok bisa sih? Ya, gue gitu lah. Pokoknya nanti kita rayain ya. Rayain gimana? Ya, ntar lo juga bakal tahu kok. Apaan sih? Ayanda. Mia, lo pegang. Ayanda. Kayak punya kekuatan. Emang enak ya. Tapi kenapa ya gue gak punya kekuatan? Raya! Kok Raya ngambek ya? Mana gue tahu. Kenapa sih cuma Indah sama Astrid doang yang punya kekuatan? Masa gue gak punya kekuatan juga? Yeah.
mau ngapain sih? Nih, lihat ya. Dia jadi ratu duyung itu benar. Mungkin ini adalah bekal kita untuk melakukan 1000 kebaikan atau melindungi kita dari bahaya. Party ya. Kalian kok pakai bajunya kayak gini sih? Tuh kan bener apa kata aku? Kalian tuh salah kostum tau. Soalnya kita lagi... Kita lagi flu. Iya lagi flu, tuh. Kalau pada sakit ngapain pada datang ke sini sih? Nyebar-nyebarin virus tahu. Enggak bakal, tenang aja. Ya udah deh, terserah. Yang penting jangan pada deket-deket gue ya. Kesana kali ya. Yuk. Awas hati-hati, girls. Sini temenin aku, mau kedinginan, Dilo. Aku sebentar. Jangan pergi, Dilo. Bentar lagi. Dilo. Hai, Dilan. Hey. Hai. Lemon tea? Favorit lo kan? Kok tau sih? Gue minum dulu ya. Oke, makasih ya. Kalian berdua mau kemana? Yeah. Emangnya lo mau pacaran rame-rame? Terus kita nonton doang? Lo aja. Don. Katanya tadi mau ke WC. Kata siapa kamu? Ayo, udah yuk. Ayo. Jangan lama-lama ya. Hai sayang, apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Udah, kita kan lagi di pool party. Kok kamu masih kering sih? Pakai baju begini lagi? Lo kenapa? Gak seru dong. Ya udah, aku bantuin ya. Adi! Apa sih? Kenapa? Kamu takut basah? Kita kan di pool party, wajar dong kalau basah ya? Adi, please. Andi! Men, it's a pool party, bro. Wajar dong kalau pakai jemur-jemuran.
Ade. Gak cuman itu, Don. Kita juga punya kekuatan. Apa? Kekuatan? Kamu lihat aku ya. Thank you.
bukan cuma itu, Don. Rahasiakan ini ke semua orang, oke? Okay? Iya, Don. Selain kita bertiga, cuma lo yang tahu tentang rahasia ini. Iya, yeah, please ya, Don. Ini semua demi keselamatan kita bertiga. Iya deh. Aku gak bakal bilang ke siapa-siapa. Janji? Janji? Pulang sendiri aja ya. Indah, please, sebentar aja. Aku mau pulang sendiri. Ya udah, aku nganterin ya. No, gak bisa. Aku ikut aja ya. Ikut. Doni, ini ngapain lari-lari mau nabrak lagi? Maaf, Maya. Tadi saya ngeliat Indah di bawah sama Andi.